Turun berapa ya? Warungnya bisa 30.000. Turunnya ya? Per kilonya? Tapi stok aman ya? Aman ya. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau Diskumindag Kabupaten Sambas menggelar monitoring barang kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Kamis 4 April 2024. Monitoring bahan pokok menjelang Idul Fitri tersebut dilakukan di Pasar Pagi Sambas, Desa Jagur, Kecamatan Sambas oleh Diskumindag bersama stakeholder. Dalam monitoring tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kumindag Iketut Sukarja bersama Kepala Dinas Kesehatan Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo, Polres Sambas, dan Satpol PP. Kepala Diskumindag Kabupaten Sambas Iketut Sukarja mengatakan monitoring bapok tersebut dalam rangka mengecek ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri. Usai meninjau lapak pedagang, Kadis menyampaikan secara umum ketersediaan barang aman dan suplai lancar, namun untuk harga beberapa ada yang naik. Seandainya terjadi kenaikan harga yang tinggi menjelang Idul Fitri, Diskumindag Kabupaten Sambas siap menggelar operasi pasar murah. Hari ini kami dan Diskumindag bersama tim dari Polres, pertanian dan kesehatan dan lain-lain memantau kesediaan bahan pokok di pasar pagi dan harga-harga. Secara umum kami lihat ketersediaan bahan pokok itu tersedia aman ya. Saya tanya tadi Pak Toko bahwa bagaimana kondisi stok itu aman, suplainya pun lancar. Masalah harga memang ada kenaikan tapi tidak banyak. Jadi saya kira hanya dalam batas wajar ya, ada kenaikan karena permintaan meningkat. Tapi ada juga yang turun justru, harga beras justru turun hari ini ya, ada turun beras. Yang naik juga minyak ya, naik sedikit, cabai stabil ya saya lihat. Kalau daging sapi ada kenaikan tidak banyak ya, tapi segera naik dalam batas wajar. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan tidak ada kenaikan lagi, sehingga nanti bisa mulai berbicara ke dalam menyusun pada Idul Fitri 2024. Mungkin itu. Kemungkinan ada operasi pasar Pak, nanti kalau nanti kita lihat ke dalam perkembangan ke depan, seandainya terjadi kenaikan harga-harga yang signifikan, nanti kita sebenarnya siap akan melakukan operasi pasar untuk membantu masyarakat mengatasi kenaikan harga. Mudah-mudahan nanti tidak di apa hal ini tidak terjadi, sehingga nanti masyarakat bisa merayakan raya dengan karya dan cita-cita apa. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan.